Minyak kelapa sawit adalah minyak masak yang terbaik di dunia. 55% kandungannya adalah lemak tepu. Oleh sebab tu dia sangat stabil pada suhu tinggi, sangat sesuai digunakan dalam masakan. Sama ada masakan menumis ataupun deep frying. Di samping tu, minyak kelapa sawit juga tinggi dengan omega 9 iaitu 30% yang menjadikan dia sangat bersifat anti keradangan. Sangat rendah omega 6 iaitu hanya 6%, sebab tu dia sangat bagus, tidak menyebabkan keradangan. Dan ada sedikit omega 3 iaitu 3%. Sangat bagus juga bersifat anti keradangan. Tapi yang paling utama, minyak kelapa sawit sebenarnya sangat tinggi dengan vitamin E. Dan kandungan vitamin E dalam minyak kelapa sawit lengkap iaitu 88 varian daripada dua jenis iaitu tocopherol dan tocotrienol. Sebab setiap tocopherol ada alfa, beta, delta dan gamma, begitu juga tocotrienol alfa, beta, delta dan gamma, dan semuanya ada dalam minyak kelapa sawit. Di samping tu, minyak kelapa sawit juga tinggi dengan antioksidan yang lain. Dia ada beta carotene, dia ada squalene, kan? Dia ada macam-macam lagi semua. Polyphenol dalam tu yang sangat bagus. Di samping tu juga, minyak kelapa sawit mengandungi vitamin K, kan? So, penggunaan minyak kelapa sawit sebagai minyak masak utama dalam pemakanan kita adalah kaedah terbaik untuk mengekalkan kesihatan. Yang paling penting, kita kena kurangkan pengambilan karbohidrat proses dan makanan proses. Dan amalkan pengambilan minyak sihat. Antaranya adalah minyak kelapa sawit. Dan yang kesihatan terbaik, yang lebih baik, yang lebih tinggi dia punya kualiti ialah minyak kelapa sawit merah sebab kandungan beta-carotene dia lebih banyak. Itu konsep dia. So, amalkan minyak kelapa sawit.